mama kandung dari bayi. Ada sih aja mama kandung. Tapi masih. Tapi nggak tahu kemana dia. Oh gitu. Gitu aja. Oh gitu dari bayi. Bertiga orang ini. Oh, mamanya Arman masih ada, mungkin bisa menyaksikan dua putranya ini udah gede. Jadi ditinggalkan dari bayi ternyata. Wow. Umur berapa Arman? Umur 8 tahun. 8 tahun? Wow. 28. Sama sama hari. Wow, jadi macam gini. Ah, agak kaget saya. Jadi gitu ya. 28. Jadi, iya. Jadi Arman ini berarti sebesar Sandro kemarin. Iya, Mas. Wow, udah hidup di jalan. Ternyata dari bayi, dari kecil. Jadi ini Arman, maaf ya, kasar bahasa, berarti besar di jalan. Wow, dua beradik. Ini dua-dua turun di jalan kemarin. Wow, kenal itu. Cuman pesan abang, setelah Arman nanti sukses atau dikenal oleh orang, jangan sombong. Senanti dapat rezeki, berbagilah, berbagi ke kawan-kawan. Kenapa? Karena dengan bersedekah itu tidak membuat kita menjadi miskin. Ditinggalkan dari bayi, habis itu jumpa di umur 7 tahun, habis itu jumpa sekali, mama peluk, cium, habis itu tak ada jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dekat gedung kosong nih, saya nak jemput Arman, nak bawa dia bikin video, saya nak ajarkan pelan-pelan. Dan Arman kan sekarang tinggal di gedung nih, dan sekarang juga saya paksakan dia untuk hasil ngamen, dia kumpul, dah tu dia simpan ke saya. Nanti hasil ngamen itu untuk kebaikan dia juga. Untuk nanti saya akan atur, ajarkan dia untuk cara ngekos, cara simpan duit. Dan ini Arman. Arman udah turun? Udah. Oke, ini Arman. Man, ya. Channel Arman kan udah terbit nih. Ya. Banyak tuh yang support sama Arman tuh. Dan Arman jangan pernah kecewain ya. Iya, Bang. Di luar sana ribuan yang sudah mensupport Arman. Yeah. Nah, jangan sampai Arman, kalau Arman kecewain abang, oke, tak apa, abang sendiri. Tapi kalau Arman kecewain orang di luar sana, itu banyak loh man yang support Arman. Dan jangan sampai panas-panas tai ayam lah. Yeah. Ya man ya. Dan ini juga butuh proses dan tak bisa instan man. Dan itu channelnya Arman. Untuk mencapai tahap awalnya itu kita harus tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan itu butuh perjuangan yang sangat-sangat apalah. Karena untuk mencapai situ tidak mudah gitu loh. Jadi Arman tuh harus semangat, harus rajin. Kalau bisa Arman cover-cover lagu lah, ciptakan lagu sendiri, olah vokal lagi. Itu banyak tuh yang request dari kawan-kawan kita tuh minta dinyanyikan lagu. Banyaklah ada yang dari lagu Malaysia, dari Indonesia, banyak tuh penggemar Arman. Dan ini saya sudah balik lagi tadi, hasil ini kan sekarang Arman punya gitar nih, berarti dia udah punya penghasilan. Dan sudah punya penghasilan, dan dia itu tidak, hasil ngamen itu tidak harus dapat hari ini, habis hari ini man ya. Jangan kayak gitu, kalau bisa disimpan. Dan ini saya tegaskan ke Arman, dan satu hari dia itu harus setor ke saya sebesar 50.000. Mau dapat tak dapat itu urusan Arman. Biar dia di sini, biar dia ada tanggung jawab dan ada rasa ada tanggung jawabnya lah. Jadi mau dapat tak dapat dia harus usahakan, harus dapat 50.000. Dan alhamdulillah sudah berjalan nih. Dan mana uangnya udah ada hari ini. Dan ini jam 8 pagi saya jemput, setiap jam 8 pagi saya harus jemput dan harus ada duangnya. Saya jadi harus kasih ketegasan macam gitu, kalau tidak nanti bertele-tele kan, habis dapat gitu. Dan ini, okay. Ini duitnya 50.000 dan alhamdulillah sudah berjalan. Dan ini man hasil setoran yang kemarin. Dan Arman lihatlah sendiri. Jadi ini bukti. Jadi saya ada catatan dan Arman juga ada catatan. Jadi duit ini bukan untuk saya, maksudnya untuk kebaikan Arman nanti dia di depan nanti kalau bisa sewa kos, dan saya bisa aja ngekoskan dia. Cuman kalau saya ngekoskan dia, maksudnya gini, gimana ya? Tak ada rasa tanggung jawabnya, manja kali gitu kan? Iya. Semua difasilitasi, maksudnya biar ada dia rasa tanggung jawab. Dan ini hasil ini yang semalaman ya? Tuh, bukan ini ya? Nah, ini ya? Tuh lihat tanggal mana tanggalnya? Nih tanggal. Semalam kan? Iya. Jam segitu kan? Oke. Ini hasil setoran Arman. Alhamdulillah sudah berjalan.
Dan mudah-mudahan target satu minggu nanti ke depan dia udah bisa kita tempatkan di kosan yang lebih bagus, lebih layak. Dan di situ dia bisa cover-cover lagu dan bisa hidup positif lah. Pelan-pelan nih kita arahkan Arman. Kalau bisa lupakan pelan-pelan, Eman ya? Iya Pak. Jangan pernah kecewain. Oke, dan ini saya ndak bawa Arman. Kita hari ini ngamen di mana, Man? Bengkong. Oke, hari ini kita ngamen di Bengkong. Dan untuk lokasi apa? Untuk lagu Arman atau Arman ngamen itu nanti di channel Arman. Nonton di channel Arman yang sudah mensupport Arman, terima kasih banyak-banyak, Man. Harus ucapin terima kasih nih, Man. Banyak yang ribuan yang mensupport Arman nih. Terima kasih semuanya untuk semua yang sudah support Arman. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung gerak aja lah. Oke. Okay. Man. Oke, okay, ini kita ndak gerak ke ini. Ke Bengkong dan untuk ngamen Arman. Dan sekalian bikin video itunya. Video apa? Video di sanalah untuk di channel Arman. Dan ini ada. Ini dia berdua, Man. Kita pergi sama siapa, Man? Sama Bang Ari. Oh, oke. Okay. Kita apa, Bang? Enggak apa-apa. Oke. Okay. Kita bertiga. Ini siapa nih? Abang aku. Oke, okay, ini Abang Arman. Oke, okay, ini Abang Arman rupanya. Nama siapa? Ari. Oh, Ari. Nama memang muka sama, eh? Man, banyak yang cakap kalau Arman tuh mirip sama siapa nih, Man? Teri Suka ya. Itulah mirip. Suka. Ah, Teri Suka mirip ya. Tuh alisnya, matanya, senyumnya. Ya, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik lah, Man ya. Ya kan? Oke, ini kita ndak gerak dulu. Ini biasa orang nih di sinilah. Tuh di situ. Kita ke Bengkong. Kira-kira seminggu itu udah dapat lah pas tuan. Ya, mudah-mudahan ini target dari Arman juga nih. Kalau Arman semangat, insyaallah satu minggu ke depan kita udah sewa kos lah. Aku jam 12 sudah dapat uang. Dah, wes mantap lah. Nanti di kosan. Usahain kali sendiri aku ngamen deh. Ya. Baguslah kayak gitu. Jadi ada tanggung jawab Arman. Jadi nanti kalau udah punya kosan, nanti kita di kosan itu kita bikin studio untuk Arman cover lagu. Sayang kali, Man, gitarnya baru udah lecet. Iya, aduh, Mak, jangan sedih, Wak. Ah, baru 2 hari ya gitar, ya Allah, sedih, Wak. Gitar mahal pula. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak, udahlah. Cuman kita harus aja, kan? Harus ikhlas, harus ini untuk apa ya? Harus siaplah untuk dikorbankan. Kalau disimpan tak mau lecet, simpan dalam lemari ya kan. Pandang tengok ya kan. Saya mau beli tas gitar juga ya. Ya. Marna mau beli tas gitar tadi berapa tuh? Di situlah di apa ya sana. Bisa. Nanti. Berapa? Ya? Berapa kemarin? Tas kita 70 deh kayaknya. Minggu nanti lah. Tembus lawang kos, tembus lawang ya. Apa nanti tuh? Yang penting positif, hidup positif pasti berkah, Man. Jangan aneh-aneh lah. Pelan-pelan. Mungkin tak bisa bim salabim. Kita butuh proses, butuh waktu. Nggak boleh, An. Boring mana? Sudah, Man. Ya, aku mau jarak laundry juga sekali, ya. Oke. Okay. Nanti kalau udah di kosan, jadi Arman tuh waktunya udah teratur. Udah bisa ngatur hari ini untuk jam sekian untuk ngamen, jam sekian untuk istirahat, jam sekian untuk olah vokal, jam sekian untuk happy-happy yang positif, jangan yang aneh-aneh lah, pergi makan, balik apa semua tuh, Man, banyak yang ini apa mungkin kita tak bisa pelan-pelan ya, tak bisa sekaligus ya, alangkah baiknya kalau anting-antingnya dilepas katanya. Oke, okay, itu kembali kepada yang ini kan, kita aja bisa menyampaikan menasihati kembali kepada orangnya lagi. Oke, okay, ayo kita gerak. Oke, okay, ini kita nak gerak dulu ke lokasi kami. Aku sama, Bang. Oke, okay, ayo, let's go. Bengkong mana kita? Ke Bengkong. Biasa. Simpang apa? Biasa. Oke, kita gerak dulu. Oke, ini Arman nak ngamen di pasar. Man, ini pasar apa nama, Man? Belum tahu. Hah? Pasar apa? Bengkong. Pasar Bengkong. Oke, ini di pasar Bengkong nih. Bengkong Harapan. Tuh, Bengkong Harapan Baru katanya.
Satu? Oh, Bengkok Harapan satu. Oke. Nanti kita tengok Arman nyanyi ke dalam nih. Dan tadi kita perjalanan tuh dari sana tuh. Tuh. Ini bersama inilah. Hari ini kita nak ngamen bertiga orang. Bang Ari ya? Bang Ari. Ari juga ada Ari dua di sini dan Arman. Arman hari ini. Oke, ini Arman dan ini abangnya. Sebenarnya adik beradik deh. Adik beradik kandung. Kandung. Memang tiga bersaudara satu di Pinang. Oh. Sekolah. Dia di Batam. Ini adik yang mana? Abang yang mana? Oke, ini adik, ini abang. Jadi yang satu lagi? Adik. Adik juga. Oke, tiga beradik. Nomor 3. Oh. Sekolah. Sekolah ya. Dia di Pinang, adik yang besar. Oh ya. Oke, alhamdulillah lah. Jadi ini Arman dua beradik ternyata. Arman dan Ari. Sebenarnya nak tanya nanti sewaktu-waktu kalau Arman Ari kalau kita ada waktu nanti kita jalanlah tempat orang tua Arman di Barelang ya kan. Barelang itu jauh. Jembatan 5. Jembatan Pulau Galang. Oh ya. Jauh. Jauh itu. Pengen juga satu jam. Dah berapa lama tak jumpa orang tua? Aku dah tahu jadi dari 2015. Ah dari 2015 ini Arman? Kadang Arman balik. Ini agak degil sikit lah ya kan, jarang jumpa orang tua tak? Tidak ya. Jadi gini, itu rumah orang tua masih ingat tak di Barelang kan? Dah lama ni tak balik, masih ingat? Dah pindah atau macam mana tak? Masih. Oh masih. Okey, sebenarnya orang tua Arman ni dua-duanya masih ada. Kalau mamak kandung tu ada juga satu dari bayi. Mamak kandung dari bayi. Ada sih ada mamak kandung. Tapi masih. Tapi nggak tahu ke mana dia. Oh gitu. Tinggal di dalam gitu aja. Oh gitu dari bayi. Bertiga orang ini. Wow. Jadi sampai sekarang kabar orang ibunya tahu tak di mana posisi? Tak tahu. Wallahu alam ya, kita tak tahu. Mudah-mudahan ni kalau siapa tahu mamanya Arman masih ada, mungkin bisa menyaksikan dua putranya ini udah gede. Jadi ditinggalkan dari bayi ternyata. Wow. Jadi yang di Barelang itu ayah Arman. Ayah kandung. Oke, jadi ternyata agak unik juga ya kan, baru tahu saya ternyata ditinggal dari bayi Arman. Jadi yang besarkan Arman itu siapa waktu dari bayi? Mama, ayah. Bapak. Besar jalan. Sampai umur aku 15 tahun. Oke, turun ke jalan umur berapa Arman? Umur 8 tahun. 8 tahun? Wow. Sama sama hari. Wow, jadi macam gini. Ah, agak kaget saya. Jadi segitulah. 2008. Jadi Arman ini berarti sebesar Sandro kemarin. Iya, Bang, sebesar. Wow, jalan, udah hidup di jalan. Wow, di Batam ini. Pertama di taman itulah. Wow, ya Allah. Itu, nah, sama. Wow. Ternyata dari bayi. Dari kecil, jadi ini Arman maaf kasar bahasa berarti besar di jalan. Besar jalan. Wow. Dua beradik. Ini dua-dua turun ke jalan kemarin. Wow, kena itu ya, kena mak tak ada yang urus, bapak entah mana gitu atau macam mana? Enggak. Kau bukan. Bapak kok urus. Rumah kami terlantar di sana. Oh, gitu. Kami aja yang lebih. Iya sih ya. Oke, okay, jadi menyembe. Jadi macam gini lah man, oke okay, sekarang kan kita udah ngerasa hidup susah senang hidup di jalan kan, kita udah ngerasakan kan, mau sampai kapan gitu kan. Nanti Arman juga ke depannya juga bakalan besar, bakalan dewasa, bakalan tua kan. Tak mungkin kita maaf cakap hidup di jalan terus kan. Ya coba-cobalah rubah diri, kalau bukan kita ngerubah siapa lagi kan. Jadi pelan-pelan lah diubah. Mudah-mudahan dengan ini jalannya. Oke, ini mudah-mudahan kalau Arman udah berubah nih bisa tarik abangnya nih untuk berubah juga nih. Untuk menjadi lebih baik kan? Kalau saya bisa aja. Bisa? Alhamdulillah lah, mudah-mudahan lah, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Semua itu butuh proses ya kan? Man, mudah-mudahan channelnya terus berkembang ya man. Yang jelas Arman jangan putus semangat. Tetap semangat karena abang juga dulu ngerasakan dari 0 subscriber. Itu abang mencapai 1000 subscriber itu abang 3 bulan man. Itu berjuang terus. Maksudnya macam gini man, semua itu butuh perjuangan. Jadi tak ada yang instan. Dan ada saatnya kita semangat, ada nanti di saat kita down. Tak ada semangat. Dan di posisi kita tak semangat, kita kalau bisa itu usaha terus untuk bangkit lagi. Mudah-mudahan ini jalannya Arman lah.
Karena kita tak tahu kan nasib takdir orang seseorang kan kita tak tahu. Apalagi Arman udah punya kemampuan kan main gitar suara oke. Ya siapa tahu ke depannya nanti bisa cover lagu, bisa aktif di YouTube kan. Ya mudah-mudahan. Cuman pesan Abang, setelah Arman nanti sukses atau dikenal oleh orang, jangan sombong. Jangan lupa itu kuncinya. Jangan lupa kita posisi di bawah. Karena kita ada posisi kita di bawah, ada juga posisi kita di atas. Dan itu semua seperti roda akan berputar dan akan bisa balik lagi deh ke titik nol. Selama yang kita di atas. Ya. Jadi kalau bukan kita juga yang merubah, siapa lagi gitu. Jadi pelan-pelan lah Man ya. Ingat pesan Abang, jangan jadi orang yang sombong. Kalau bisa nanti dapat rezeki, berbagilah. Berbagi ke kawan-kawan. Kenapa? Karena dengan bersedekah itu tidak membuat kita menjadi miskin. Betul Bang Ari ya? Jadi selalu rendah hati lah. Ya, selalu rendah hati, senyum, jangan sombong. Jangan ada sifat iri hati, jangan ada sifat dengki. Gimana ya? Ingat pesan Abang. Ya, mudah-mudahan inilah jalan Arman. Cuman itulah, ternyata Arman dari kecil, Wak, dari umur 8 tahun. Kaget saya di jalan, Wak. Wow, besar sendiri, hidup sendiri di jalan, akhirnya sebesar ini ya. Jadi susah senang hidup di jalan udah dirasakan ya. Yang ngajarin aku manjinder Abang Dila, kalau enggak. Abang mana? Bang Ari. Oke, ternyata Bang Ari ini gurunya. Gurunya Arman. Oke, Bang Ari. Satu lagi, Iki. Oh ya. Oke. Oh ya. Jadi akhirnya pandailah sampai sekarang. Oke. Baru-baru belajar juga menggitar kita aja. Oh ya, pelan-pelan lah. Jadi hasil ngamen tuh kalau bisa disedekahkan lah sebagian. Jadi usaha kita itu berkah. Jangan dibuat-buat yang hal-hal yang tidak-tidak gitu. Oke? Okay? Okay. Ya, abang mau hasilnya ini jangan dibuat hal-hal yang tidak-tidak. Kalau bisa kena biar berkah gitu. Oke, ternyata macam gitu kisahnya Arman. Dari bayi ditinggalin mamanya. Oke lah, mudah-mudahan mamanya Arman nonton video ini bisa mengingat dua putranya udah gede sekarang. Oke, nanti insya Allah kalau kita ada waktu, sesekali kita main ke Barelang. Kita main, kita jumpa dengan ayah Arman di Barelang. Kangen juga, Pak. Kangen juga? Oh, ini 2015 tadi? Tiap malam sedih terus, kadang nangis terus. Ingat ayah. Orang bisa, enggak bisa jalan nomor 2. Oh. Iya. Jadi tak sempat ngerasa kasih sayang orang tua lah, maaf saya kak ya. Wow. Kasih sayang ibu. Jadi Arman waktu bayi tak ada lihat sama sekali wajah ibu, tak ada. Ada. Pernah umur 7 tahun itulah. Umur 7 tahun. Itu sekali itulah mama perlu kami terakhir tengah tahu. Oh, jadi ditinggalkan dari bayi, habis itu jumpa di umur 7 tahun, habis itu jumpa sekali mama peluk cium, habis itu tak ada jumpa lagi. Ya. Wow. Katanya ada yang bilang dan enggak ada yang. Oh, udah di luar Batam ya. Enggak ada yang bilang pekat baru. Iya. Oh. Jadi macam gitu ternyata kisah hidup di jalanan itu ada banyak faktor, bukan yang pertama bukan ada kemauan tapi ada juga kena nasib ya kan. Jadi macam gitu. Oke lah Man. Bang Ari, ingat pesan saya ya. Oke, jadi kita lanjut nih, Arman nak ngamen lagi.